Halo pemirsa Vincomodo Overland, dimanapun Anda berada. Nah, kita kali ini akan melakukan trip menuju objek wisata Bukit Menjaga di Labuan Bajo. Namun, kita akan city tour dulu pemirsa. Kita akan lihat kota Labuan Bajo setelah renovasi pembangunan jalan dan infrastruktur, serta ada beberapa objek wisata seperti Puncak Waringin, Kampung Ujung. Nah, nanti biar pemirsa bisa lihat kondisi kota Labuan terkini, dan selanjutnya kita akan menuju objek wisata Bukit Menjaga. Selamat menikmati. Halo pemirsa, saat ini kita berada di Jalan Frans Lega di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Kita akan city tour melihat keindahan kota Labuan Bajo. Nah, di depan kita ini kantor Bupati Manggarai Barat, pemirsa.
Halo, selamat sore pemirsa Astin Komodo Overland dimanapun Anda berada. Saat ini saya dan teman-teman sedang berada di objek wisata Bukit Menjaga. Ini adalah salah satu spot wisata yang keren pemirsa, pemandangannya bagus sekali. Tuh pemirsa bisa lihat hamparan bukit-bukit dan laut ya. Nah, tadi rute yang kita lalui pemirsa itu bukan rute umum yang biasanya kalau wisatawan menggunakan kendaraan biasa lalui. Kalau pakai kendaraan biasa paling hanya 20 menit dari kota Labuan Bajo. Tadi karena konsep kita off-road dan overland, kita harus melalui medan-medan, sengaja melalui medan-medan off-road pemirsa, jadi sensasinya dapat. Demikian pemirsa kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa dan kita semua. Selamat datang di Labuan Bajo dan silakan kunjungi Labuan Bajo, kota pariwisata super premium satu-satunya di Indonesia. Berada, kami saat ini sedang berada di pertanian hortikultura miliknya Pak Johnson yang berada di Desa Menjaga. Tadi setelah kita dari objek wisata Bukit Menjaga, kita mampir dulu nih di sini pemirsa. Kita nyobain semangka dari pertaniannya Pak Johnson. Pak Johnson, ini namanya apa nama lokasinya Pak Johnson? Ini namanya Adesco Farm, Taman Hortikultura. Di posisinya ada di desa Macang Sanggar, Labuan Komodo ya. Nah, jadi pemirsa di Labuan Bajo itu di samping ada wisata laut, menyelam, snorkeling, komodo, juga ada wisata hortikultura. Jadi habis nyelam, kalau pingin makan buah, nih buahnya enak banget nih pemirsa, manis banget, beda, kayak dari kulkas, manis. Manisnya segar karena habis dipanen ya. Kapan diambilnya nih Pak? Tadi pagi Pak. Tadi pagi ya. Jadi tadi pagi nih pemirsa baru dipanen. Dan ini kita coba. Top banget. Demikian pemirsa Finkomodo Overland. Jangan lupa kunjungi Labuan Bajo. Salam wisata.